Hai, selamat petang kawan-kawan digital creator, konten creator, pegiat medsos lainnya, istimewa rekan-rekan youtuber di mana saja Anda berada, ketemu kembali pada petang hari. Kenapa dan apa gerangan saya upload video ini? Anda tonton rekaman ini sampai dengan durasi terakhir sehingga tahu apa maksud dan tujuan saya mengupload video ini. Mari kita tonton bersama-sama teman-teman. Selamat menikmati bulan Ramadan penuh barokah. Itulah Central Market, pusat belanja alternatif yang baru saja diresmikan. Demikian teman-teman sekalian, selamat menyaksikan. Terima kasih. Kawan-kawan sekalian, saya sudah berada di dalam lokasi. Inilah episode pertama yang sempat saya rekam. Nah, kegiatan daripada para karyawati melayani konsumen yang berbelanja. Dan di layar handphone Anda, saya juga sempat publikasikan ini tempatnya ikan basah, ikan laut maupun ikan sungai. Dan di sebelah kiri, kemudian kita beralih lagi. Ya teman-teman, lihat nih, memang sebelum jam 12 siang ya. Dan inilah ikan ataupun kerang yang dari laut. Nah, masih segar karena ada lapisan batu es atau es batu, dijual dengan kilogram. Dan kita selaku konsumen bisa memilih jenis ikan apa saja yang akan kita butuhkan untuk keperluan, misalnya santap sahur di malam bulan Ramadan yang penuh berkah. Kawan-kawan sekalian, saya ingin mereview, dan ini juga ada kolam kaca jenis ikan sungai yang masih hidup. Jadi para konsumen tinggal menunjuk, tinggal pilih, kemudian ditimbang. Nah, bayarnya di kasa atau kasir. Ya, saya tidak beli ikan ini memang teman-teman sekalian, karena saya tidak akan mungkin mengolahnya. Barangkali juga tidak mungkin ataupun tidak mampu bersediakan apa sekalian. Saya biasa beli yang tinggal santap saja. Dan inilah yang nampak kalau satu ini ikan patin namanya, ikan patin. Nah, ikan patin ini memang patin. Banyak olah-olahan, banyak olah alam makan sungai tadi, terutama kalau ibu-ibu yang kreatif ada memasak sendiri di rumah. Karena harus belajar tanpa harus beli. Satu etalase ini ikan laut. Ya inilah. Tapi ada lagi ikan sungai. Review ikan sungai ini memang pada Anda semua menjadi prima dona bagi para konsumen. Ada ikan lili karena ya, ikannya segar. Sebelahnya juga ikan lili. Ini ikan juga ada itu ikan lili semua. Ikan lili bisa diinovasi dalam bentuk ikan apa saja, bisa disambal, bisa digoreng, bisa dipepes, apapun. Nah, ini bagian dari sudut tempat. Dan memang lengkap ini teman-teman ya, itu ada baju koko putih, sudah saya periksa, ada kopiah putih untuk dipakai pada saat hari raya Idul Fitri yang akan datang. Ada banyak sajian toples-toples, kue-kue, kemudian ada cabai, ada terong dalam kemasan. Yang saya mungkin tidak banyak tahu apa ini, yang jelas ini sayur-sayuran gitu ya. Ya, saya terong, ada ubi ketela rambak maksudnya. Nah, ini serai, ada jeruk kecil, tomat, apa ya, saya tidak paham jujur. Ingin sekali saya laporkan pandangan mata, apa kulit, apa-apa ini saya tidak tahu persis. Yang jelas ini bagian daripada mungkin ibu-ibu yang paling paham ini ya. Nah, dapat di sini tempatnya, di pinggir jalan, di tempat
tempat yang baru saja diresmikan. Ini tempat belanja bagian daripada GM Group, ada Apple. Nah, ini anggur-anggur hitam ini saya suka banget. Ya, untuk pembuka puasa kita. Nah, ini toples-toples cemilan ya, cemilan atau apa, buah-buahan begitu ya. Dan ini juga saya sudah beli manggis, saya beli juga jeruk impor, kemudian jeruk lokal, dan sudah berada di kasa, dan kami sudah membayar. Sekilas begitu saja teman-teman perjumpaan kita. Terima kasih, semoga Anda puas dan sehat selalu.